Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anta la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al-muttaquna salihun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ada perbedaan dalam menjalani hidup ini berdasarkan logika dan berdasarkan ilmu. Hal-hal yang sepintas tampak benar secara logika, maka setelah kita cermati secara ilmu bisa jadi itu adalah hal yang salah. Karena itu Nabi Muhammad SAW mewariskan ilmu kepada kita, dan barang siapa yang memiliki ilmu, dia akan bisa untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa menuntut ilmu itu wajib, tapi tidak wajib untuk menuntut semua ilmu. Ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan hal, ilmu yang berkaitan dengan aktivitas yang kita lakukan setiap hari, agar dia bisa sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Dan amal yang paling afdol adalah hifdzuhal, menjaga agar pada saat kita melakukan ilmu, melakukan perbuatan berdasar ilmu tadi, dalam keadaan hati kita sedang ikhlas. Nah, itulah yang membuat akhirnya amalan yang dilakukan oleh seorang muslim menjadi ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemudian pada waktu itu saya sampaikan bahwa termasuk ilmu hal adalah ilmu yang berkaitan dengan keluarga, karena ini merupakan masalah yang setiap hari kita temui, sekaligus malah keluarga menjadi indikator gagal dan suksesnya seorang manusia dalam hidup. Jadi kalau kita ingin menilai apakah seseorang itu berhasil atau gagal, salah satu indikatornya adalah lihatlah bagaimana keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi, yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik pada keluarganya. Nah, karena itu maka barang siapa yang memiliki ilmu, terutama ilmu-ilmu tentang keluarga ini menjadi salah satu cara bagaimana Allah menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang baik. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan seorang manusia menjadi baik, maka Allah akan membuat dia faqih atau faham tentang agama. Jadi kalau kita dimudahkan langkah kita datang ke majelis taklim malam seperti ini, mungkin kalau kita di rumah istirahat nyaman, tapi kita bergerak untuk mendatangi majelis taklim, itu berarti salah satu pertanda bahwa Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Nah, yang harus kita pahami pertama kali adalah al-hajatu ilal ilmi la takilu anil hajati ila ta'ami wa syarabil kisai wa dawa. Kebutuhan terhadap ilmu, terutama ilmu berkeluarga, ini adalah kebutuhan yang tidak lebih sedikit daripada kebutuhan dapat makan, minum, pakaian dan obat-obatan. Jadi panjenengan keluar rumah dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam, kan itu mencari uang. Kalau kita mau nanya, uang yang Anda dapatkan dari Anda bekerja itu nanti Anda mau pakai buat apa coba? Ujung-ujungnya kan buat beli makanan, buat beli pakaian, buat beli obat-obatan, ya, buat beli minuman. Kebutuhan-kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Padahal, kalau orang tidak makan, tidak minum, mungkin dia akan meninggal dunia atau sakit.
Orang tidak punya rumah, mungkin dia akan menderita karena tidak nyaman. Orang yang tidak punya obat ketika sakit, mungkin akan meninggal dunia juga. Tapi tahukah Anda bahwa ada orang yang tidak punya ilmu itu juga nanti kebingungan loh dalam hidup. Saya bertemu dengan seorang suami yang kebingungan ketika istrinya pergi dari rumah sudah seminggu, enggak pulang, enggak pamit. Istri saya pergi dari rumah sudah seminggu, enggak pamit, enggak tahu kemana. Itu udah bingung. Ada orang yang bingung ketika dia bangun sholat subuh sementara suaminya dibangunkan enggak bisa. Gimana ya Ustaz caranya membuat agar suami mau bangun sholat subuh dan mau bangun dan kemudian sholat subuh? Gimana ya caranya Ustaz? Saya punya anak yang sudah SMA kelas 2 tapi kalau disuruh sholat itu susah. Di level ini dia soal makan tidak ada masalah, punya uang. Di rumah ada kulkas, isinya juga bahan-bahan makanan. Tapi rumahnya juga bagus, mobilnya juga punya. Tapi ketika ada masalah dalam rumah tangganya, ternyata dia tidak bisa memiliki ilmu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dan banyak di antara mereka yang kebingungan ketika menghadapi masalah itu, ada yang sampai depresi, sampai gila, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Saya pernah diundang untuk ngisi kajian di Pulau Batam beberapa tahun yang lalu. Kira-kira 2 minggu sebelum saya datang di Pulau Batam itu, ada cerita tentang seorang ibu yang bunuh diri. Dia gendong anaknya yang masih bayi, dia gendong kemudian terjun ke laut, bunuh diri. Kenapa? Karena dia punya masalah dengan suaminya dan gak selesai-selesai. Dan kalau kita buka internet, oh banyak sekali orang-orang yang bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan suaminya, itu sampai bunuh diri, sampai menjadi orang gila, itu banyak. Jadi ada orang-orang yang nanti secara badan itu tidak masalah, badannya sehat, makanannya enak, pakaiannya bagus. Ya, kuliah di Solo. Anda tiap hari ngirim uang untuk membayar biaya kuliah. Jadi secara penampakan dia baik-baik saja, badannya sehat, pakaiannya bagus, bentuk tubuhnya juga apa namanya? Ya sehat gitu ya. Tapi tiba-tiba dia jatuh cinta kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan dan tiba-tiba diputus di tengah jalan cintanya itu. Dan tiba-tiba dia menderita. Nah dia kebingungan bagaimana cara memupus rasa cinta terlanjur itu. Ada yang sampai pindah agama, ada yang sampai kemudian bunuh diri karena merasa untuk apa saya hidup kalau saya sudah putus cinta dengan pacar saya. Sekali lagi itu secara badan gak ada masalah loh ya. Makan, minum, pakaiannya tetap bagus. Tapi karena dalam hatinya tidak ada ilmu tentang bagaimana menghadapi situasi seperti ini, maka ternyata dia menghadapi persoalan-persoalan yang besar dalam hidup. Jadi nanti yang kita hadapi itu bukan hanya saya tidak makan, saya tidak minum, tapi saya bingung menghadapi masalah seperti ini juga masalah sebenarnya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan butuhnya seseorang kepada ilmu itu adalah kebutuhan mendasar seperti dia butuh terhadap makan, minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan. Jadi kalau kita keluar rumah dari pagi sampai sore mencari uang, sebenarnya ujung-ujungnya kan untuk memenuhi kebutuhan tubuh saja. Nah ketika nanti Anda punya masalah, bagaimana cara menjawab masalah itu? Itu nanti membutuhkan ilmu. Oke, sekarang kita menganjak di level berikutnya. Kenapa kita membutuhkan ilmu? Ya, nanti dalam tanda petik termasuk ilmu berkeluarga ya, karena itu urusan kita setiap hari. Yang pertama karena ilmu ini adalah referensi tindakan. Aku kudu piye? Itu kalau orang tidak punya ilmu, itu nanti bingung. Orang Arab mengatakan dengan istilah al-insanu adu majahula. Manusia itu adalah musuh kebodohannya. Jadi orang itu melakukan perbuatan karena niat. Tapi niat itu kembalinya kepada ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, tidak ada niatnya. Contoh begini. Saya pernah waktu itu mau siaran di radio RDS namanya, Radio Dakwah Syariah di Solo, di Banyuwangi. Saya parkir kendaraan, kemudian saya mau masuk ke studio, mau siaran. Ya kira-kira masih sekitar 1 jam lagi, waktu itu mau persiapan materi. Ada seorang bapak yang menghadang saya di pintu masuk. Maaf, jenengan Ustaz Trias Moro. Nggih Pak, enten apa?
Anu Ustaz, kemarin saya ngebel Ustaz berkali-kali nggak nyambung-nyambung. Alhamdulillah ini ketemu. Saya meminta tolong bisa. Oh iya, insya Allah. Ada apa? Gini Ustaz, maaf Ustaz, saya itu selingkuh selama 11 tahun. Dan ada seorang anak hasil perselingkuhan itu. Sekarang usianya sekitar yaitu 11 tahun. Sekarang dia mau masuk SMP. Nanti lulus SD mau masuk SMP. Nah, ternyata dia baru tahu bahwa saya dan ibunya kan tidak menikah. Enggak ada surat-surat nikah. Hanya dia malu dan kemudian mengatakan, pokoknya ayah harus nikahi ibu. Nah, saya minta tolong Ustaz untuk menikahkan saya. Saya katakan, oh ya enggak apa-apa, daripada terus berselingkuh berdosa, jadi kan kalau mau resmi jadi suami istri enggak apa-apa nikah. Tapi jangan di studio ini, Pak. Jadi masuk radio, studio radio dakwah syariah menikahkan pasangan perselingkuh 11 tahun itu kan ya enggak enak banget itu nanti kayak berita itu kan. Lah terus piye, Ustaz? Ya udah di rumah saya saja. Hanya pada hari yang ditentukan Bapak itu datang ke rumah saya, membawa keluarganya, ibu perempuan yang jadi teman selingkuhannya juga datang ke rumah saya, juga membawa keluarganya. Kemudian kita lakukan proses ijab kabul. Nah, saya lakukan khutbah nikah, sampai akhirnya setelah selesai saya tanya, Bapak mau ngasih mahar apa sama ibu? Karena salah satu syaratnya orang nikah ijab kabul itu ada maharnya. Uang Ustaz, berapa? 100 ribu. Hah? Selingkuh 11 tahun ini mahari kurang 1 sewu gitu ya. Akhirnya saya tanya sama ibunya, Bu, ibu mau dikasih mahar 100 ribu? Ya daripada gak jadi, oh ya, ya wes padha dene gitu ya. Akhirnya ya udah Bapak pegang tangan saya, kemudian saya ucapkan ijab kabul setelah minta izin kepada walinya. Karena walinya menyerahkan kepada saya untuk menikahkan. Terus Bapak itu mengucapkan begini, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 100 ribu rupiah dibayar tunai. Itu nek jenengan meniti kur 5 detik lho Pak. Nek ra ngantel mengke mang ten omah mang bali nek dikeprok bojo gitu lho, ndara ya latihan arep nikah meneh gitu ya. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 100 ribu rupiah saya bayar tunai. 5 detik lho Pak. Saya bilang sama mereka berdua, Bapak tahu enggak? Hubungan jenengan selama 11 tahun itu zina. Dan ada orang-orang sebelum menginjak menikah resmi itu mereka meninggal dunia dalam status berdosa besar karena berzina. Padahal mengesahkan hubungan perzinaan menjadi pernikahan yang sah cuma butuh 5 detik dan cuma 100 ribu rupiah coba. Bahkan saya pernah menikahkan seseorang mas apa maharnya itu cuma 5 ribu rupiah bahkan. Belum lama, baru 3 tahun yang lalu, itu maharnya cuma uang 5.000 rupiah. Saya bilang, dengan 5 detik dan 100.000 rupiah, sekarang jenengan secara agama sudah sah sebagai suami istri. Anda tinggal ngurus ke KUA untuk mendapatkan surat legal formalnya, dan Anda kalau sekarang melakukan hubungan suami istri, berpahala. Inna fi budihadikum sodakoton, dalam kemaluanmu ada sedekahnya. Yaitu kalau kamu melakukan hubungan dengan pasangan sahmu. Sementara jenengan 11 tahun itu zina Pak. Itu yang jenengan tinggal di sana di Arab Saudi, Anda sudah mati Pak, dirajam. Kenapa? Karena Anda pernah berselingkuh. La yastawi ladina ya'lamun wa ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu? Enggak sama. Jadi Bapak ini karena enggak punya ilmu, dia membiarkan hubungannya penuh dengan dosa besar selama 11 tahun. Padahal kalau dia tahu ilmunya, wong guru modale 1000 wis dadi 5 detik wis dadi bojo kok. Kenapa harus sampai 500 apa sampai 11 tahun? Ya karena enggak ngerti. Jadi saya dalam menjalani peran sebagai konsultan keluarga, saya sering ketemu dengan masalah-masalah rumah tangga yang nek ngerti ilmune iki jane gampang gitu loh Pak. Tapi karena nggak ngerti ilmunya itu jadi abot. Seorang suami meminta istrinya menemani di tempat tidur, istrinya menolak dengan alasan aku
tak ngeloni anak-anak sih. Itu jadi masalah. Ketemu dengan saya tanya, "Ibu, kenapa enggak mau menemani Bapak di tempat tidur?" "Ya kan saya ngeloni anak-anak, Ma, Ustaz." Itu. "Oke. Anak ini kan umurnya piro jan saiki?" "8 tahun, Bu." Dalam Islam, menyiapkan anak-anak itu untuk disapeh itu 2 tahun. Bagaimana caranya setelah 2 tahun itu anak tidak nyusu lagi kepada ibunya? Bagaimana setelah 2 tahun itu anak bisa tidur sendiri? Bagaimana setelah 2 tahun itu anak sudah mulai diajak ke masjid, dikenalkan kepada tempat ibadah? Jadi kalimatnya kula mboten saged ngelateni bojo soal ngurusi anak. Niku bener. Nek nganti 8 tahun ora bener gitu. Ojo-ojo panjenengan ora pengen ngelateni mulane kuwi alesan gitu loh. Tapi sing butuh dikeloni ora gur anake, bapake anake ya iya gitu. Akhirnya begitu pulang, akhirnya WA, "Ustaz, alhamdulillah tadi anak saya tinggal apa namanya saya tidurkan mau, padahal biasanya nangis kalau ditinggal gitu loh." Jadi itu berhari-hari mereka merengut-merengutan nanti lalu luruan sampai yang laki-laki bilangnya put tekan sprene sampai di sini kita berakhir ya enggak apa-apa. Itu gara-gara istrinya diajak tidur enggak mau, sementara istrinya juga merasa tidak bersalah. Wong aku ora karo kowe, wong aku yo ngurusi anakmu kok, Mas. Tapi begitu kita kenalkan ilmu Islam, Bu, mulanya aja nganggo logika, nganggo ilmu. Pokoknya mempersiapkan anak untuk tidur mandiri itu yang umurnya 2 tahun yang namanya disapih itu gitu. Clear sudah, pulang selesai. Gitu. Jadi begini, orang itu melakukan perbuatan karena niat. Tapi niat itu tidak akan muncul kalau Anda tidak punya ilmunya. Jadi orang itu akan meniatkan sebatas ilmu yang dia miliki. Itulah orang Arab menyebut al-insanu adu majahula. Manusia itu musuh dari kebodohannya. Saya pernah waktu itu buka kayak rumah makan gitu. Terus kokinya saya suruh bikin aneka macam minuman. Ya, aneka macam minuman. Dan besok pagi di tempat saya di Arafah kita launching kopi, warung kopi. Tapi saya bilang sama koki saya, "Mas, kowe gawe minuman macam-macam. Ning aja lali, sediakno teh karo jeruk." Ngopo? "Kowe sing paling teh dituku," gitu loh. Maka begitu ada orang masuk, terus itu ada minuman. Mungkin jenenge nganggo bahasa Inggris, mungkin red velvet misalnya gitu ya. Wis regane larang, misalnya nek di kopi gitu kan bisa harganya sampai 18.000 sampai 20.000. Sak gelas regane 20.000. Ya engko nek enak, nek ra enak. Ya mending sing pasti-pasti aja. Nek es teh lah es genah ngono lho, Mas. Jeruk lah wis genah. Dan betul begitu akhir bulan kita kalkulasi, sing paling banyak teh harus jeruk gitu loh. Kenapa orang enggak mau gambling? Aku lu ngerti ora velvet yo, apa aku ora ngerti tiramisu ki opo. Timbangane bayar larang ra enak, genah. Artinya orang tidak punya niat untuk mencoba yang macam-macam karena dia enggak ngerti. Nah, itulah. Jadi kalau Anda pengen menyelesaikan masalah-masalah kehidupan Anda terutama dalam keluarga, ilmunya kudu oke. Dan masalah rumah tangga itu semakin lama semakin berkembang. Masalahnya pengantin baru itu akan bertambah ketika si istri mulai hamil, akan bertambah ketika anak sudah lahir, akan bertambah ketika punya adik lagi, akan bertambah ketika anaknya masuk sekolah butuh biaya. Akan bertambah kalau ini sudah SMP kena lawan jenis minta handphone, minta sepeda lagi zaman saiki. Akan bertambah kalau mereka nanti sampai kuliah harus ngontrak sendiri. Akan bertambah ketika mereka selesai kuliah tapi belum nikah, ning mangane okeh misalnya gitu ya. Akan bertambah kalau mereka menikah ning yo tetap tinggal serumah dengan orang tuanya. Akan jadi berbeda kalau mereka menikah pergi sakale wong tuane wong tua loro tok nyang omah wong loro ku yo ora gampang gitu. Jadi kalau Anda berhenti mencari ilmu, Anda mengundang masalah. Karena apa? Sing mengko kedadian ini dengan tidak memperkirakan. Rumah tangga itu berkembang lah. Kalau Anda terus menuntut ilmu, perkembangan itu Anda bisa mengikuti. Tapi kalau Anda berhenti mencari ilmu, Anda gurisoh dadi pengantin baru, Mas. Begitu bojone hamil, wis bingung. "Mas, aku pengen mangga muda." Rasa nyidam-nyidam. Kula tahayul. Ya gitu loh, Mas. Nah, dia ikut bisa jadi pengantin baru, jadi suami yang isinya nyidam merah iso gitu loh.
Oke, bisa anaknya lahir. Itu kadang-kadang cemburu karo anake dhewe. Karena anak pertama, si istri belum punya pengalaman didik anak, merawat anak, akhirnya waktunya full ngurusi anak. Begitu suaminya pulang, urung digaweke apa namanya minum, belum disiapkan air panas untuk mandi. Dulu pas nganten anyar urung eneng sapa-sapa kok ya disiapke. Begitu sekarang pulang, lho kok urung eneng wedang. Yang laki-laki tuh cemburu gitu loh, ngosak pelan dia anak, kowe ora ngopeni aku. Sementara yang perempuan merasa tidak bersalah, aku ora ngopeni kowe, aku ngopeni anakmu, sama kan rupane padha karo kowe gitu loh. Jadi ada loh pak, suami tuh marah gara-gara apa bojone ngopeni anake dhewe loh. Kenapa dia merasa dulu nggak kayak gini waktu jadi pengantin baru? Ya pas pengantin baru ana sapa-sapa, gur wong loro kok. Saiki ngalah karo anake dhewe ora gelem kok. Eneng rawonge sing melu pengajian bengi iki modele kaya ngono itu. Gitu loh. Jadi yang pertama begitu, karena kita melakukan perbuatan itu referensinya adalah ilmu kita. Innamal a'malu binniat, amal tergantung niat. Tapi niat tergantung ilmu. Kalau Anda enggak punya ilmunya, Anda enggak punya niat. Coba nanti sebentar lagi Idul Kurban. Ya, istri kita dapat daging kurban 2 kilo misalnya. Kira-kira 2 kilo harus dimasak apa wis? Ya tergantung ilmunya istri kita. Eneng sing istri kita ini ilmunya gur siji, gawe yang pasar dadekke bola bakso wis ngono to. Akhirnya dia siksa suaminya, esok bakso bakar, ayam bakso goreng, apa siang bakso goreng, malam bakso apa namanya bakso kuah, sesuk ngono meneh. Jadi ada istri kita yang dikai daging 2 kilo itu mumet ya masak apa wae masak kayak mendaginge. Tapi yang punya ilmu masak 2 kilo itu malah kecil. Kok gur 2 kilo aku arep pengen gawe 10 masakan. Jadi sekali lagi, amal itu tergantung niat, tapi niat itu tergantung ilmu. Jadi kalau ada orang yang punya masalah di dede, aku pengen mati wae, aku ra kuat ngelakoni ini. Ya randi ilmu mulanya bingungan gitu loh pak. Lah nek kowe mumet nyang kene, sing mbok senengi nikah karo wong liya, mbok pindah nyang Kalimantan, nek prawan ayu Kalimantan cek akeh kok. Bojomu sak RT ra paling ayu, sak omah cek ayu adine kok gitu loh. Masuk ditolak wong wedok koyo kowe pengen mati kan ilmune gur cepet akhirnya. Coba pergi Kalimantan. Sini lamaran pekerjaan enggak diterima. Coba pergi ke Batam. Di Batam tuh banyak perusahaan-perusahaan kapal dari Singapura yang sekarang pindah ke Batam. Apa? Rasa nganggo utek nek kowe gampang nek mikir mumet apa? Sing penting di tenaga ngecet payu wis to. Tenaga kasar tuh payu, ngecet tok itu payu, Pak. Kan kapal itu butuh ngecat, dan yang gelem ngecat-ngecat kan ya memang tenaga-tenaga kasar. Begitu. Jadi waktu saya ngisi di Batam itu, karyawan pabrik, handphone 5 jutaan. Kayaknya handphone 1 jutanya ramai pengajian, terus gitu ya. 1 juta kredit sisan gitu ya. Walau alam. Yang kedua, fa inna atakhalaf an dzalika wal amal bi khilafi yakunu imalidhu fil idraki bi haitsu innahu lam yudrik maratibil mahbubi wal makruhi ala ma hiya alaihi. Yang kedua, ilmu itu akan membuat kita mampu membuat peringkat ngurut-ngurut ke. Ya. Ora apik. Rodo ape, kurang ape, ape, luwe ape, ape banget, ape dewe. Kuwi kabeh nganggo ape, ning beda. Beda. Jadi ndak baik, kurang baik, baik, lebih baik, ya. Sangat baik dan paling baik, itu semuanya mengandung kata baik. Tapi tidak sama. Nah orang kadang-kadang salah di dalam melakukan tindakan karena dia tidak bisa mengurutkan. Nah karena tidak mengurutkan, kadang-kadang umurnya habis untuk perbuatan yang tidak penting sebenarnya. Kenapa? Yang lebih penting dia tidak tahu. Nah dengan memiliki ilmu kita akhirnya ngerti. Berapa banyak orang menikah, setelah menikah itu yang dilakukan ora patek penting. Kumpul-kumpul karo koncone, nyang pos ronda, ya ora apa-apa, nek jadwal ronda maksudnya ndak bengi, dadi ora penting. Kowe nglakoni ngono kuwi nek urung nikah, nek wis nikah saiki luwih penting nek kowe ngajari anakmu salat. Anakmu lho reso salat, kowe mbendina lho nyang pos kamling, kan ora penting banget to.
Kayak ngono banyak wong karanganyar ya oke model kaya ngono gitu lho ya. Gitu lho, Pak. Kumpul karo kanca-kanca, pit-pitan. Monggo, itu hobi kok. Tapi setelah selesai urusan kamu dengan istrimu, dengan anakmu, jangan sampai kamu sudah nikah, punya tanggung jawab di hadapan Allah berkenaan dengan keluargamu, keluargamu ora mbok pikir, sing mbok pikir malah kancamu. Padahal kowe nek masuk angin, sing ngopo ini bojomu dudu kancamu gitu lho. Nah itu berarti gak ngerti mana yang harus dikerjakan. Nah orang yang tidak bisa menyusun prioritas seperti ini, akhirnya apa? Hidupnya habis untuk perkara-perkara yang tidak penting, karena dia gak ngerti mengurut-ngurutkan itu. Yang ketiga, namanya membuka tabir hakikat. Jadi gini Mas, ini kita punya pupil mata. Kalau kita punya cahaya atau sinar, maka itu akan masuk ke pupil mata dan membuat kita bisa melihat. Nah karena kita bisa melihat dengan bantuan cahaya ini, akhirnya kita bisa membedakan yang hitam mana, yang putih mana, yang abu-abu mana, yang hijau mana, yang coklat mana. Sehingga nanti kalau saya disuruh, Pak Ustadz tolong panggilkan suami saya, mau saya ajak pulang, hari ini ada tamu mendadak. Yang mana Bu? Yang bajunya coklat. Oh langsung saya bilang, oh Bapak yang bajunya coklat ditunggu Ibu di luar. Tapi coba lampunya dimatikan. Dalam keadaan tidak ada cahaya, maka Anda di mata saya sama. Kenapa? Karena enggak ada sinar yang masuk. Jadi apa? Yang biru, yang coklat, yang abu-abu, yang hitam, yang biru dongker, yang hijau. Enggak terlihat. Nah cahaya itu ilmu. Al-ilmu nurun. Orang japlak nurun cahaya, bukan ilmu nurun tonggone gitu ya. Maksudnya begini, dengan adanya ilmu, Anda bisa mengklasifikasi secara lengkap. Misalnya begini, ketika perempuan menikah dengan laki-laki, yang kalau dia ilmunya benar, dia mengerti bahwa laki-laki yang saya pilih sebagai suami adalah yang bisa memimpin saya ke surga. Karena ayatnya berbunyi, ku angfusakum walikum naro. Paham? Jadi nanti nek laki-laki ra kenal agama, ra pengajian, rasa dadake bojo. Wong dengan dadi bojone manut wong lanang wingku gendi gawe nang swarga kok. Tapi ada perempuan yang enggak punya ilmu. Jadi ketika dia menikah dengan laki-laki, itu kadang-kadang laki-lakinya malah non muslim loh. Gelem loh wong kerudungan nikah karo non muslim. Kok iso? Lah aku mencintai dia. Loh bagaimana kamu mencintai orang yang dibenci Allah? Karena yang paling benci Allah makhluk adalah orang kafir. Gitu loh. Pernah maaf, ada kasus begini Pak. Jadi ada perempuan cantik, anaknya orang kaya, tiba-tiba dia menikah itu dengan laki-laki yang tidak ada ganteng-gantengnya dan tidak kaya. Ketika ditanyakan kepadanya, kenapa kamu dulu memilih ini sebagai suami? Jawabannya mari jengkel Pak. Karena dia pintar main gitar. Jadi dulu waktu saya pacaran, kalau saya dimarahi bapak, maka pacar saya itu menghibur dengan main gitar sambil nyanyi, When you tell me that you love me. Jadi dia merasa kalau pas dimarahi bapak, ketemu pacarnya dihibur. Jadi dia merasa sesuk nek aku nikah dengan ini, terhibur terus. Mbak, pengku nek nikah, kan ya terus muncul anak. Makanya anak menganggul lagu When you tell me that you love me. Mbak, kowe engko nikah ndek maratuwa nek mertamu galak, mosok yo nyanyike lagu When You Tell Me That You Love Me. Kowe anakmu sekolah beres PP, mosok nganggo lagu When You Tell Me That You Love Me. Jadi banyak orang itu memutuskan untuk memilih suami atau istri itu menunjukkan bahwa ilmune ora genep gitu loh, Pak. Mosok wong lanang ra salat, gur mergo bagus gelem dadi bojone. Lah kowe yo gelem dadi bojone kuwi to markona. Lah piye, kan aku yo butuh sing bagus nggo perbaikan keturunan. Nek keturunanmu apa terus jadi pelacur? Amen yang menes yang marai jengkel ya. Aku bojoku bagus kan patut gua ajak jagong. Apa uripmu arep jagong terus? Mencari suami itu mencari pemimpin ke surga, bukan mencari teman jagong. Apalagi nek jagongnya yang menggunakan syariat Islam, tamu laki-laki diberan dipisah. Bagusnya konyo apa ora bakal ngerti itu loh. Demikian juga seorang laki-laki. Ketika dia memilih perempuan sebagai istri, ilmunya Rasulullah mengatakan zaujatan mu'minatan tu'inu ala imanihi. Kamu harusnya mencari perempuan yang beriman yang menolong agamamu.
Jadi nek kowe malas salat subuh, bojomu sing gugah, "Mas, ayo salat salat subuh, dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya," gitu loh. Lah masa akhirnya milih hanya karena dia ya tadi bodinya seksi atau mungkin karena dia cantik atau apa. Itu menunjukkan siapa yang kamu pilih jadi istri, menunjukkan ilmu yang ada pada pikiranmu. Nek yang kamu pilih adalah perempuan soleha yang beragama yang bisa menolong kamu agar nanti imanmu tetap stabil dan bisa masuk surga, berarti kamu punya ilmu lengkap tentang bagaimana memilih istri. Tapi kalau hanya sekedar itu yang kamu pilih, itu menunjukkan ilmumu gak lengkap. Nah karena gak lengkap, akhirnya apa? Yang kamu pilih salah. Saya ingat ketika dulu waktu saya masih kecil, listrik itu belum ada atau ada tapi masih jarang. Jadi kebun-kebun di sekitar saya itu masih banyak pohon-pohon besarnya, Pak. Dan waktu itu hampir enggak ada rumah yang punya WC di dalam rumah itu, enggak ada. WC kalau enggak di luar ya malah ke sungai, Pak. Nah waktu itu saya dapat panggilan alam, harus segera membuangnya ke sungai gitu loh, Pak. Rumah orang tua saya belum ada WC-nya. Nah begitu saya jongkok di pinggir sungai itu, dari jauh saya melihat ada makhluk, terus panjang tangannya, terus ngawe-awe. Jadi takut toh, Pak, gitu loh. Makanya Pak Susu langsung dirampung, langsung mulai terus cerita. Wah aku gak bengi aneng memedi hanyar. Apa? Ya duri kira-kira semeter, terus tangannya itu anu dawa ngawe-awe. Ceritanya kan jadi serem. Begitu hari berganti siang, kita lewat ke situ lagi, ternyata apa? Godong gedang sengkleh. Jadi wit gedang segini, terus apa godongnya itu sengkleh, kena angin ngene-ngene gitu loh, Pak. Kenapa? Karena itu remang-remang, jadi enggak jelas. Jadi laki-laki yang pintar nyanyi, kau kira bisa menyejukkan hidupmu nanti? Itu karena kamu remang-remang. Nek kamu jelas, enggak yo, kamu butuh laki-laki yang kowam, ari jalu, kowam menalanisa. Bukan sekedar berjenis kelamin laki-laki. Yang kamu jadikan perempuan yang bisa menemani kamu ke surga, bukan sekedar yang seksi. Gitu loh, apalagi cuma sekedar patut gonjagong, budu tenan. Ketemu karo wong wedok putih melinguk langsung nabrak tiang listrik gitu loh. Ya. Wajahmu memalingkan duniaku. Walah kowe korban iklan. Kamu cari istri yang nanti bisa jadi ibu bagi anak-anakmu, bisa menjadi pendampingmu. Nah, orang kalau tidak punya ilmu, akhirnya warna cahayanya itu jadi enggak lengkap, remang-remang atau bahkan gelap. Nah, ketika itu dia milih, kemungkinan besar salah. Kemungkinan besar salah. Nah ilmu memandu kita untuk tidak salah memilih karena dia membuka hakikat. Jadi yang benar itu akhirnya menjadi benar, yang salah menjadi salah. Yang berikutnya, ketika ilmu ini kita miliki, menyebabkan kita merasa tidak sendiri. Ishaq bin Ruhawaih mengatakan, "Fa innal haqqa idza laha wa tabayyana lam yahtaj ila syahidin yashhadu bihi wal qalbu yubsirul haqqo kama tubsirul ainu syamsa fa idza ra'a ra'i syamsa lam yahtaj fi fa ilmihi biha wa i'tiqadi annaha tali'atun ila man yashhadu bidzalika wa yuwafiqu 'alaihi." Sesungguhnya kebenaran itu ketika sudah jelas dan nyata tidak membutuhkan orang lain untuk menyetujuinya. Dan hati ketika sudah mengenal kebenaran itu seperti mata yang melihat matahari. Ketika seseorang sudah melihat bahwa itu matahari, dia tidak membutuhkan orang lain untuk setuju dengan dia. Jadi ketika dia lihat matahari, dia bilang itu matahari. Ketika sak desa mengatakan bahwa oh kuwi bulan, Mas, dia tidak terpengaruh. Sak desa lo ngomong bulan. Nah kan sekarang banyak kebenaran terbolak-balik. Semua orang berpendapat, oh pemimpin itu bagus. Enggak menurut kita. Kalau Anda tidak punya ilmu, Anda akan terseret sama pendapat orang banyak. Nah bagaimana kita punya pendirian, kita tidak terpengaruh omongan orang, kalau Anda sudah menemukan kebenaran. Orang kalau menemukan kebenaran seperti mata yang melihat sinar matahari, enggak butuh orang yang setuju atau tidak setuju. Jadi kalau Anda mengatakan, oh gue sinar matahari, tau ngomong-ngomong, oh matahari, Mas, gue bonus, tau ngomong-ngomong, gue bulan, Mas, oh gue sekurang terpengaruh.
gitu loh. Jadi orang punya ilmu itu cenderung punya pendirian. Kenapa? Pegangannya jelas. Kalau orang enggak punya pendirian, biasanya mesti selera mayoritas. Lah kaya-kaya wong kok. Lah agamamu nabi ini sapa to kok dalil kaya-kaya wong gitu loh. Nah, terus selanjutnya ilmu itu akan menumbuhkan rasa takut sebagaimana firman Allah surat Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhsholla min ibadil ulama, sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama, orang yang punya ilmu. Saya pernah punya teman kerja di rumah sakit. Waktu itu dia ngajak saya makan di sebuah restoran. Oke, dia yang ngetraktir kan enggak apa-apa. Restorannya itu ngapung di atas danau. Bagus toh. Dia nanya, "Ustaz mau pesan minum apa?" Terserahlah. Saya juga membawa istri, dia juga membawa istri. Hanya pesan 4 minuman. Begitu hadir dia ngomong, "Ustaz monggo milih." Saya milih, istri saya milih, istrinya dia milih. Tinggal satu, es teh. Dia ambil es batunya itu dia buang ke danau. Saya tanya, "Anu toh, enggak suka es toh?" "Ya kurang, tapi sebenarnya mau sih, cuma kurang suka. Tapi saya buang itu bukan karena itu, Pak Ustaz." "Kenapa?" "Saya kerja di rumah sakit. Saya pernah ngambil potongan es balok, paham nggih? Es balok gitu loh, yang kotak-kotak itu. Nah, saya ngambil potongan itu, kemudian saya bawa ke rumah sakit dan saya periksa di bawah mikroskop dan saya kaget tuh. Kenapa? Karena ternyata bakterinya, E. coli-nya tuh banyak, itu setara dengan septic tank. Maka sejak itu saya tidak berani minum es yang balok-balok itu karena itu memang desainnya bukan untuk minum, itu untuk mengawetkan apa, ikan atau apa gitu. Yang saya sekarang kalau minum es ya es buatan istri sendiri atau es kristal. Es kristal kan memang es untuk diminum gitu loh. Kalau itu saya enggak mau." Jadi karena dia punya ilmu dengan matanya sendiri melihat bagaimana banyaknya bakteri di dalam es itu, dia enggak berani, Pak. Jadi orang kalau punya ilmu menjadi takut. Jadi kalau nanti ada suami yang mukuli istri, ada istri yang bangkang sama suami, ada anak-anak yang durhaka sama orang tua, karena di rumah tangga itu enggak ada rasa takut. Nah, kenapa mereka tidak punya rasa takut? Karena enggak punya ilmu. Ilmu itu akan membuat kita takut. Orang enggak ngerti bagaimana ilmu tentang di alam kubur nanti ketemu malaikat mungkar nakir di hari akhirat, di kiamat nanti seperti apa. Gampang keus mati-mati gitu loh, Pak. Kalau mereka ngerti, takut. Makanya dulu ada seorang imam, cucu Rasulullah, namanya Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, didatangi oleh seorang bapak. Bapak ini mengatakan, "Ya Imam, inna indi bimtan mimantara uzawijuha. Saya punya seorang anak perempuan. Menurut Anda, saya harus menikahkan dengan laki-laki seperti apa biar tidak salah pilih? Saya punya anak perempuan. Kalau nanti saya cari menantu, suami buat anak saya, kira-kira suami yang seperti apa?" "Zawij haman yakhafullah." Nikahkanlah dia dengan orang yang takut kepada Allah. Jadi bukan yang ganteng, bukan yang pinter, bukan yang mapan, bukan yang kaya, bukan yang bijaksana. Bukan yang saling mencintai. Tapi kalimatnya, nikahkanlah dia dengan orang yang takut kepada Allah. Kemudian Imam Hasan memberikan penjelasan kenapa pilihannya adalah menantu yang takut sama Allah. Beliau mengatakan, "In ahabbaha akromaha, wa in abghadha lam yudlimha." Nanti kalau setelah menikah, menantumu itu mencintai putrimu, dia akan memuliakan. Jadi cinta itu bisa tumbuh setelah menikah. Jangan dicicil dengan pacaran gitu loh. Terus kebocor cinta enggak jadi, oh bunuh diri kau yang kau. Jadi kalimat itu menunjukkan bahwa in ahabah, nanti kalau sudah menikah dia mencintai putrimu, berarti cinta itu bisa muncul setelah menikah. Akromah, dia akan memuliakan. Berarti cinta itu memuliakan. Jadi mbak-mbak di sana kalau nanti di WA sama seorang laki-laki, "Aku mencintaimu," jawaban, "Muliakan aku." Loh, bagaimana memuliakan cinta? Lamar dadi bojo.
Karena Rasul mengatakan lam narol mutahawin mislan nikah. Kami tidak bisa melihat dua orang saling mencintai kecuali dalam pernikahan. Jadi nek wong ngomong aku cinta karo ora menikahi. Aja mbok gagas. Itu cuma pengen dapat tempat pegang-pegangan gratis itu loh. Anda sudah dibawa ke sana kemari dipamer-pamer kayak ini ora dadi bojone. Ya Allah, rendah banget sih perempuan model kayak gini. Apa meneh nek engko modele modus? Jajan ngon restoran terus kuwi omongane jare apa dompete keri akhirnya kowe sing bayar gitu loh. Wis bar kuwi tiba-tiba ora nikahi kowe ya ora rugi donya akhirat. Maka Rasul mengatakan, saya, kami Rasulullah tidak bisa melihat dua orang saling mencintai kecuali dalam pernikahan. Dadi nek kowe mencintai aku, mesti kowe menginginkan aku jadi istrimu. Dadi kalau orang bilang cinta tapi tidak ingin menikahi, omong kosong. Nek kowe gelem tertipu ya wis, wong bodoh ya wis kapusan. Wis melu pengajian ya ora percaya kok. Setelah ku berikan segalanya, kau ternyata pergi meninggalkan aku karepmu. Ngono lho. Karepmu wis tak kandhani ora manut to. Gitu loh Mas. Wa in akrama wa in abghada lam yutlima. Tapi nanti kalau setelah dia menikah kok enggak bisa mencintai putrimu, dia tidak akan menyakitinya, dia tidak akan mendoliminya, dia tidak akan memukilinya. Kenapa? Karena dia takut pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Saya ketemu dengan pasangan suami istri yang manggilnya cinta. Coba bayangkan, siapa di sini yang manggilnya cin gitu loh. Tapi apa? Selingkuh, Mas, gitu loh. Saya ketemu orang yang saling mencintai, tapi apa, Mas? Nek marah mukul istri. Kenapa? Rasa takutnya hilang. Nah, rasa takut itu muncul karena ilmu. Sesungguhnya yang paling takut di antara mbak Allah adalah orang yang punya ilmu. Jadi Anda akan ketahui bahwa kalau ada orang yang mukuli istrinya, istri yang berani sama suaminya, anak duraka sama orang tuanya, karena di rumah itu gak ada ilmu. Karena gak ada ilmu mereka punya rasa takut gitu. Jadi gak biasa saja. Nah, gue mentak-mentak ibumu ngopo, salah ya tak katu kok kayak pitra gelem. Beh, begini sekolah ketengan SMA lo le, kudune saya kowe wae bales karo wong tuamu lo. Wong tuamu ra nuwok kepit ora masalah. Kowe kudune saya malah bales. Wong wis gedhe dhuwur, wis lulus SMA atau kuliah apa-apa cek njaluk karo wong tuwa kudune isin lo. Lah malah nyengeni wong tuwa. Wong kudune kowe iki sing dipelkoto gitu lo, wis sekolahke nganti SMA kuliah ora iso golek duit. Rasa kuliah nek ngono carane, dodol soto lo, resep bae malahan rasa ndak resep anyar. Gitu lo. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini, karena apa? Di rumah itu enggak ada ilmu. Karena enggak ada ilmu, maka tidak ada rasa takut. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khauf minallahi azza wa jalla. Pangkal dari semua kebaikan dunia akhirat adalah rasa takut kepada Allah. Jadi sekarang ajak keluarga kita untuk mengenal ilmu. Dengan mengenal ilmu, akhirnya Allah akan menghadirkan rasa takut itu. Cukuplah seorang suami yang takut kepada Allah untuk akhirnya dia tidak akan menyakiti istrinya. Cukuplah seorang istri yang takut kepada Allah untuk akhirnya dia menjalankan peran untuk mentaati dan melayani suaminya. Cukuplah anak-anak yang takut kepada Allah ketika mereka jengkel sama orang tua, mereka tetap berbakti kepada orang tuanya. Nah, yang terakhir, ilmu itu akan mengajari kita konsep sebab akibat. Al jaza min jinsil amal. Wong kuwi gur ngunduh wae ing pakerti. Kalau orang Jawa bilang begitu. Apa sing mbok temoni kuwi ya woh-wohane saka tanduranmu dhewe. Quran mengatakan in asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri, dan kalau kamu berbuat jelek, jeleknya akan kembali pada dirimu sendiri juga. Artinya, kalau Anda menginginkan keluarga yang baik, kalau nanti Anda meninggal dunia, anak-anak mendoakan Anda, kalau Anda sakit, istri merawat Anda, misalnya, berarti itu adalah buah kebaikan yang Anda harapkan. Nah, sekarang mumpung masih ada waktu, berbuat baiklah kepada mereka. Nanti buahnya kebaikan juga. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan kembali pada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jelek, kejelekannya kembali pada dirimu sendiri. Mumpung masih ada waktu. Karena apa? Yang akan kita panen adalah apa yang kita tanam. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalnya. Jadi begini, kadang-kadang kita menemukan kasus yang istilahnya apa ya, membuat kita tersentuh gitu ya. Ada orang tua, sudah tua, tapi ternyata anak-anaknya tidak mau merawat.
wong tuwa ngatang-atang nyang tempat tidur kuwi anak-anake reneng sing teko reneng sing ngopeni. Hanya bapak ini marah-marah. Aku loro anakku reneng sing moro reneng sing ngopeni aku. Ketika melihat itu Anda kan jatuh iba, ya Allah, wong tuwa ora iso ngopo-ngopo ke ijenan ke anake wis sekolahke. Iki jane donya ngendi mosok reneng sing mulih merawat orang tuanya. Sampai nanti Anda ketemu sama tetangga. Niku nggih mesake, Pak. Wong wis tuwa lara nyang omah dhewe nang ngopeni. Ning jane nggih pripun nggih? Niku ya undu-undane dhewe kok. Ndemen jaman anake lara nggih malah ditinggal mancing kok. Lho ngono lho, Pak. Akhirnya kan baru terbuka beritanya. Oh, zaman anake ndemen, zaman lara bapak iki mancing ora peduli. Jadi anaknya memang aku pas lara ya ora radio PN kok. Jadi begitu sekarang wong tuane lara ya ora ngopeni kan ya balesane seperti itu. Lah orang itu pengennya semena-mena sama anaknya, sama istrinya tapi nek lara kon ngopeni. Mukidi-mukidi ya cara mikirnya orang ngono kuwi gitu loh. Jadi sebenarnya kita kasihan kalau melihat ada orang yang dalam rumah tangga tapi aslinya itu adalah buah dari apa yang dilakukan selama ini, Mas, gitu. Jadi akhirnya ilmu mengajari kita konsep seperti nek kowe jenengan pingin uripe apik, nek lara engko diopeni, nek jatuh didukung, nek meninggal dunia didoakan. Untuk menghasilkan keluarga seperti itu ya kudu tandurannya ya mulai saiki. Jadi akhirnya itu akan membuat kita apa? Melakukan amal soleh. Kenapa? Karena panenanku tergantung dari tanamanku, kan begitu. Enggak bisa jenengan melakukan perbuatan jelek berharap mendapatkan baik. Anda suka marah-marah, Anda suka mukul, Anda apa suka banting barang-barang terus pengennya anaknya manut semua apa namanya apa berbakti semua ya cek cilik-cilik SD iya tapi udah segede orang no, Mas bales tetep. Makanya Rasul mengatakan man la yarham la yurham, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Gitu loh. Jadi ilmu seperti ini akan membuat kita berhati-hati. Bagaimana saya memperlakukan istri, bagaimana saya memperlakukan suami, bagaimana saya memperlakukan anak-anak. Kenapa? Besok yang saya panen adalah hasil dari perlakuan saya ini. Saya beberapa waktu yang lalu itu masih ada jadwal sebulan sekali ngisi pengajian di Jombang. Nah pernah di Jombang itu Pak malam hari raya itu ada bapak-bapak diboncengkan mobil, naik mobil sama anaknya. Terus di tengah jalan bapak itu diturunkan. Sananya bilang bapak di sini dulu, saya mau beli bensin. Ternyata apa? Itu dalam rangka membuang bapaknya. Kenapa? Bapaknya wis loro-loro ngladen ini wis angel, anake semua. Sampai masuk berita televisi. Seorang bapak dibuang anaknya di tengah kota Jombang. Mesake, Pak. Tapi nek jenengan jujur, iki ndek men bapake mesti dudu bapak apik. Ra mungkin bapak apik kok anake koyo ngono kuwi ra mungkin. Nek anake koyo ngono mergo bapake ndek men yo ngono. Nung anake sok mben yo dibuang karo putune ngono lho, Pak. Ngono wae. Sok mben. Karena apa? Wong urip unduh wong pakerti. Kalau orang Arab bilang ajasa min jasa amal. Jadi ilmu-ilmu seperti ini yang perlu kita pelajari agar kita lebih dewasa, lebih bijaksana bersikap kepada anggota keluarga kita yang lain. Ilmu akan membuka cakrawala berpikir. Niat kita akan banyak kalau ilmu kita banyak. Dagingnya dimasak ke apa bi? Bisa gak bakso ora? Ya iso, tapi kan jeleh to bi. Ya wis, gawe abon. Ya seprapat wae ya bi ya. Sing seprapat digawe rendang, sing separo, sing seprapat digawe empal, sing seprapat gawe soto ya bi. Lah karena ilmunya banyak, dagingnya dadi akeh macem ya gitu lho, ora gur. Kau nyang pasar, kau bakso, mulai bakso bakar, awane bakso kuah, pengine bakso goreng. Kok bakso gelemrah gelem ya wis, ngono piye Jawa? Kan berarti randi ilmu, randi niat, niate gur ngono tok gitu lah. Lah kalau dalam rumah tangga Anda enggak punya ilmu, niate gur sepele-sepele, didik-didik pengen mati, didik-didik pengen mati gitu kan karena apa? Enggak ada referensi yang lain. Ilmu akan membuat kita punya kemampuan mengukur prioritas. Iki ape? Ini iki luwe ape? Jadi Anda enggak perlu bingung milih istri apa rini ya. Rasa dadak bingung toh. Luwe soleh khas yang di. Ram mungkin. Podo-podo solatnya sing siji yang ngarep sing siji yang buri yo. Podo blok pedunge sing siji cilik sing siji gede yo. Gitu lah. Mbak ya rasa kudu bingung. Bambang Pamukidi. Ora kabeh. Gitu loh. Kenapa? Ya kalau Anda memilih suami berdasarkan kesolehannya, ra mungkin kesolehan itu podo persis ra mungkin. Orang kembar aja enggak mungkin sama kok. Lah kayak nek salat subuh mangkat sing siji ora kok.
gitu loh. Orang yang bingung pilih kae piye ya, kae sugih ning rupane ra patek bagus, kae rupane bagus sing melarat pilih ndi. Mergane ora milih agamane mulai bingung. Nek kowe milih agamane ra bingung karena keimanan enggak mungkin sama. Gitu loh. Orang bingung itu karena enggak punya ilmu, jenenge apa? Ora padhoe ketok padha. Nek orang yang punya ilmu, sing ketok padhoe tibake ra padha gitu loh, Pak. Lah ning termasuk sing ndi? Sing ketoke padhoe tibake ora padha apa sing ra padha mbok anggap padha gitu loh. Apa malah kan bingung ngrungokke omonganku iki gitu ya. Gitu. Ilmu akan membuat Anda seperti mendapatkan cahaya sehingga untuk melihat, memilih itu jadi mudah. Orang kebingungan itu karena enggak punya referensi sehingga kebingungan. Ilmu menghadirkan rasa takut, membuat kita lebih bisa mengontrol diri ketika kejadian-kejadian rumah tangga tidak seperti yang kita harapkan. Kita lebih mampu bersabar. Ilmu akhirnya membuat kita mengerti tentang konsep hukum sebab akibat. Bahwa akhirnya kita akan memanen perbuatan kita sendiri. Ilmu akan membuat kita berteman dengan keyakinan. Jadi meskipun Anda nanti sendirian, tetangga Anda tidak sama, ya misalnya begini, ilmu Anda adalah, bu, kue nyang ngomah ngopeni anak. Istri Anda sarjana, terus ngopeni anak, kok dilokke karo tanggane. Eman-eman sarjana jadi ibu rumah tangga. Lo justru ibu rumah tangga itu gaweane oke. Ibu rumah tangga itu paling tidak menggabungkan 10 keterampilan, Pak. Ya. Dadi ahli gizi, piye carane duit cepet iki manganane bendino, kuwi engko mengandung gizi, regane murah ning gizine dhuwur apa wae. Jadi tukang masak bendino tempe, ning aja tempe goreng, tempe bacem, tempe goreng, tempe bosok disambel gitu ya, Pak. Tempe dijadikan kemenduan, didadikan orek tempe. Nek bojomu reso masak mumet kowe. Tempe wutuan dikeke gitu loh, Pak. Gitu. Jadi istri itu apa? Ahli gizi, tukang masak. Housekeeper, penjaga rumah, ngepel, saisa, nyetelika. Perawat nek nyengan pas raeneng anake panas wis bingung iki diobati nganggo apa. Gitu loh, Pak. Nanti jadi cheerleader nek esok wayahe mangkat sekolah dengan malas, dek itu bagaimana cara membuat anaknya mau berangkat sekolah? Sudah. Tiba-tiba sak tanggone njenengan di situ ada pabrik, wong wedok dadi pegawe pabrik kabeh. Istri njenengan satu sami memilih aku rada dadi karyawan pabrik, aku nang ngomah ngurusi anakku. Itu dengan nek tidak punya ilmu, dianggap oh, sombong, wong melarate ra gelem bantu wong lanang, sing lanang ya ora suge-suge banget, mbok sing wedok bantu golek duit. Kan wong desa ngono kuwi. Padahal bantune wong wedok ora golek duit, nek wong lanang ra golek duit rasa nikah, ngono lho, Pak. Golek duit usane wong lanang, wong wedok apa ngurusi anak. Engko nek golek duit, engko bengi kowe ra iso macake cerita anakmu, kentekan tenaga, akhirnya mbok kei handphone ngono lho. Untuk ngeloni anak, untuk membacakan cerita tentang sejarah Nabi, kepahlawanan Islam, itu tenaga ini kudu cukup. Nek ibu-ibu sing metu nyambut gawe tekan omah wis kekeselen wis to. Jane anake diceritake bapake wis ora digagas gitu loh. Nah itu ketika itu Anda tidak merasa sendiri dilok-lokke tanggane. Kok nyang omahe ngopo iman-iman mendadi sarjana kok nganggur. Ora nganggur ya ngurusi anak papat ki bapake padha mboke padha. Kuwi ternyata cara didike beda. Sing mbarep itu usil banget kaya bapake. Sing nomor loro kuwi nek ora dituthuk ora ngomong kaya mbahe, misalnya gitu, Pak. Ya. Nomor telu kuwi nek njaluk ora keturutan bengak-bengok kaya tanggane lho, Mbah. Mbah demen nyidam apa iki gitu ya. Begitu seterusnya. Justru kalau Anda jadi wanita karir, itu gaweane malah podo di bulan baleni. Anda jadi sekretarisnya direktur, gaweane gur ngatur pertemuan, mesen tiket pesawat, kemudian menyiapkan akomodasi, duol baleni pirang-pirang sapal apa. Dadi ibu beda, Pak. Anak siji anak loro, carane wis beda. Podo-podo mangan ki sing siji lawe sik dintekke, bar kuwi njaluk sumbangan, gitu ya. Wah lah pokoknya sentek segone jek okeh gitu loh. Anak saya nomor loro segone dintek baru gue lawe jek siji dicidili cilik-cilik mare iri tetangga sebelah yang launya sudah habis. Seperti itu, Pak, gitu. Seperti itu. Anda punya keberanian untuk menjalani hidup yang berbeda dengan orang-orang karena Anda punya pegangan bernama ilmu. Seperti tadi dikatakan oleh Ishaq bin Ruwahweh bahwa orang yang melihat kebenaran itu, menemukan kebenaran itu seperti orang melihat sinar matahari. Dia gak butuh orang lain setuju atau tidak setuju. Ya.
Ini untuk materi kita pada malam hari ini. Jadi kenapa kita nanti harus belajar terus berkenaan dengan ilmu, terutama ilmu berkeluarga, karena kebutuhan kita kepada ilmu itu sama seperti kebutuhan tubuh kita terhadap makan, minum, pakaian, obat-obatan. Otak kita juga butuh ilmu agar nanti kalau ada masalah tahu cara menyelesaikannya. Nah, nanti insya Allah kalau ada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas ilmu-ilmu apa saja yang harus kita pelajari berkaitan dengan peran-peran kita di dalam berkeluarga. Agar apa? Ora gaco, orang gaya alasan sing mari jengkel gitu, Pak. Ada bapak-bapak selingkuh. Diluri bojone, Mas. Pengen mbok jo selingkuh to, Mas, wong kuwi dosa gedhe, mbok ndang tobat. Lah kok jawabane ngene. Al imanu yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Lah aku lagi berkurang kok, ngono coba. Apa jawab ngono kuwi ya cukup, nek karo tanggamu sing bodho cukup. Apa sesuk di hadapan Allah, kowe selingkuh ngopo? Lah iman kula pas rendah, apa nek ngono bener, Mbak? Dia rasa pengajian wae. Saya dadi wong bluntah wae wis, dadi wong elek ngono delon. Kowe elek men, imanku lagi turun kok ngono lho. Ya kan di bojo koyo ngono ora jengkel gitu, ati pedes gede men arep ditokke nganyelke gitu lho. Nah, jadi sehari ini kan orang-orang mengabaikan ilmu, terutama ilmu-ilmu tentang berluar kan mengabaikan. Nanti kalau sudah punya masalah baru, Pak, pusing mereka, nggak bisa selesai. Saya pas lockdown seperti ini malah orang yang pengen konsultasi tambah banyak, Pak. Ternyata Pak, lockdown menghasilkan masalah baru ternyata. Ternyata begitu. Dan sarjana saja. Tadi yang tadi siang itu yang perempuan dosen, yang laki-laki pegawai. Iya bermasalah, gitu ya. Kenapa? Yaitu mereka kan kuliahnya bukan jurusan rumah tangga. Begitu masalah rumah tangga kan berbeda. Meskipun sarjana tong yang mereka dulu pelajari tidak sama dengan yang dihadapi sekarang kok. Gitu ya, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah, agar kita semakin memiliki gambaran yang utuh dalam berkeluarga, karena kualitas keluarga kita adalah salah satu prestasi dalam hidup ini. Kalau kita gagal, berarti kita juga gagal dalam hidup ini. Karena apa? Prestasi terbaiknya ya kalau kita nanti bisa masuk surga bersama keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.